Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semuanya. Kali ini di jalur alternatif ya sahabatku, jalur Sitokop. Ini jalur yang menghubungkan Wonosobo, Selomerto, Kaliwiro, Kalibawang, Wonosobo ya sahabatku. Jalurnya sangat ekstrim sahabatku. Jalurnya karena ini saya arah Kaliwiro dari arah Selomerto, jalannya menurun terus sepanjang jalur ini, sangat ekstrim sahabatku. Kebetulan masih mengendari L300 ya, L302, tapi kebetulan lagi ngesotnya pakai kamera depan di holder di depannya, nggak biasanya nyetreknya di dalam kabin L300, jadi kelihatan ruangan kabin L300 nya ya. Dengan muatan orang ya, saya membawa rombongan orang sekitar 31 orang lebih, jadi saya menggunakan persneleng, satu persneleng yang sangat rendah. Antisipasi karena sepanjang jalan ini si Tokop ya, jalur ini menghubungkan banyak ya, ke Kecamatan Kalibawang, Kaliwiro, pokoknya tuh di depan ada L300 bersama saya juga. Dari tadi iring-iringan rombongan, cuma dia membawa rombongan lebih enteng, jadi dia mendahulunya ya sahabatku. Oke sahabatku, pelan-pelan, alon-alon, asal kelakon ya. Semoga selamat sampai tujuan, karena yang dibawa bukan barang, tapi yang dibawa manusia ya. Oke sahabatku, ikuti saja sepanjang perjalanan ini. Saya nggak banyak omong sepanjang mengabadikan video ini ya, natural suara raungan mesinnya aja supaya terdengar ya sahabatku. Pokoknya terima kasih buat kalian yang menonton, selamat menikmati perjalanan di turunan Sitinjau Laulegnya Sitokop Selomerto ya. Terima kasih, yuk selamat menonton, semoga bermanfaat, semoga terhibur ya.
jalan es. Di sini bakal masih. Iya, kene. Kene desane kuna Pak. Pak sini dok ya. Ya tetep karo wong desane kuna mbon ya. Ning dijujuki sega ya snack ya teh kuwe. Masuk kae kene anu. Biasane kan ada juga mau nama kae, gajah kae ya. Ya kaya kuwi nang dur kuwi. Mas mbok mriki lenggang mriki. Nggih lah kula ajeng kale direngan. Kae sapa Fangi, Fangi, Fangi. Halo Pak Livai. Saya kencil, kan? Jadi Pak Yaya. Yaya tak kencil. Agak turunan nengah, pakai Pak Yaya. Pak Yaya. Yang bengati, Pak. Yang bengati. Berarti pinter. Ya, ya, ya. Saya bengati yang besar. Tidak meski ya. Masa yang ajaran ini bukan tempat panggilnya. Yang Thank you.
Kayaknya seumuran ini nyong bangsan ya, paling 40-an kayak beri. Ya barang turunan Pak Jaya, iya tetep kan mau ini ya pondokan apa mau ya. Anda mau sing habis kayak sing terakhir kayak sing Pak Jaya kecil mian ya cara caranya sih ki gede nih kan. Lama lagi sing aja jadi yang ngasih mau ini karena baru lihat. Kowe njokot wis sepatu ya. Njokot tuku. Kowe. Tuku piye? Kowe gantungnya cepet. Nah, kayak aja dipanen iki. Sate. Kowe kan biar tiga apa? Ngepul ya. Berarti. Kalau di sini kan kita udah punya kerbau itu lebor terus kita kayu rapet kita udah mau matos gitu jadi kita kasih oh. Ini wong dene wae sing pangi ning wae pang pai. Terima kasih ya sahabatku semuanya yang menyempatkan waktunya hadir di video saya. Saya akhiri dulu ya, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih, matur nuwun. Bye bye.